Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa. Wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, ya jabir kulli kasir, ya sahib kulli farid, يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحكيم الجدير بأخلاق الكريم. فصل اللهم وسلم بجلالك وجمالك على حبيبك رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد، اللهم جملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغليمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا كمي هرمتي، يا كمي مليكان مليو المقرم، الأخ الفاضل توان نورو حاجي بهيرودي بسرطة الورقة، mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dipanjangkan usianya dalam kebaikan, diberikan taufik, hidayah, kekuatan, rahmat, ampunan oleh Allah SWT. Dan atas apa yang beliau usahakan dari perjuangannya senantiasa diberkahi oleh Allah. Yang kami hormati para kesepuhan, yang kami hormati para alim ulama, tuan guru, ustadz, ustadzah, yang kami hormati pula hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, yang berkah ini, kita berjumpa. Mungkin saya baru pertama kali diberikan kesempatan di sini. Sebenarnya tiang niku orang bung bengkel, orang repuk. Cuman ini tersangkut di Jawa. Aslinya orang Lombok. Asli tiang orang bung bengkel, ya. Jadi bukan orang Jawa. Saya ralat sedikit. Tadi itu bukan di Jakarta, tapi kami ada di Jawa Tengah, tepatnya di Banjarnegara. Kami hari ini bermukim di sana, ya, sama seperti di sini, menghidup-hidupkan agama. Menghidup-hidupkan agama. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberkahi oleh Allah. Kemudian tidak lupa, semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan pada teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Sebenarnya niat yang datang ke sini itu istifadah, mau mengambil manfaat dari Tuan Guru Fairuddin, tapi ini disuruh untuk ceramah, ya, ini namanya di prank ya, anak bahasa anak muda hari ini di prank. Tapi mudah-mudahan bisa kita sama-sama mengambil manfaat. Sedikit mungkin yang saya akan sampaikan, takriman ilal muqarram Tuan Guru Haji Fairuddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu buku atau di dalam satu kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam At-Tash Al-Kubra
beliau menulis satu buku tentang akhlak, Risalatul Akhlak. Buku tidak tebal, kitab tidak tebal, kitab tipis. Di dalamnya dijelaskan satu tawaran tentang konsep bagaimana manusia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu ibadah yang paling lama. Kalau saya tanya, di Jawa juga sama, yang paling banyak ikut pengajian itu emak-emak garis keras. Ya, bapak-bapak nggak tahu, pergi ke sawah mungkin. Tapi kalau kita ditanya, ini ibu-ibu, kalau dipilihkan atau di mendapatkan menantu, pilih mana? Menantu tiap hari pergi ke masjid, ngaji doang, puruan bilang jeluh, tapi miskin dan berdua apa-apa. Atau pilih menantu sugih, kaya raya, tapi dan wah sholat, dan wah sembahyang, dan wah ngaji, dan wah wudu. Be apa nih? Hah? Yang ke masjid walaupun miskin? Hebat ini. Banyak orang hari ini itu tidak kuat miskin masalahnya. Ya? Denara kepeng, tidak keren. Menurut anda ya? Tapi alhamdulillah ini tiang-tiang juring ini sudah sering ngaji rupanya. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau ngaji nanti rezeki dapat datang dari Allah. Tapi kalau bikin majlis, semuanya ngaji, ajak zikir, tapi tidak ada yang nyumbang duit, jadi majlisnya? Oh, insya Allah ada. Saya nyumbang doa Pak Ustadz, tapi tidak pernah nyumbang uang. Kira-kira masjid jadi nggak? Nggak jadi kan? Ada. Nggak ada biaya. Nah, ini yang harus kita pahami bagus-bagus, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang sangat lama sekali. Sebelum kita paham tentang kaya, sebelum kita paham tentang miskin. Apa ibadah yang paling lama? Apa ibadah yang paling lama, ibu-ibu? Apa ibadah? Hah? Menikah. Berarti sebelum menikah itu belum ibadah. Kemana waktu usia muda? Apa ibadah yang paling lama? Nikah itu ibadah lama. Ada yang lebih lama dari pernikahan? Oh, sekolah bukan ibadah. Sekolah ibadah, ya betul, betul ya. Tapi kan sekolah arak tutun sekolah. Lamun uang kahes telu uah, selesai sekolah, deh. Nuntut ilmu, ada yang lebih lama dari nuntut ilmu. Apa ibadah apa aran ke? Ibadah apa? Tuan Guru, ini Tuan Guru Rahman, Ustaz Rahman. Apa aran ibadah? Ibadah yang paling lama yang ditawarkan di dalam Islam itu bernama Al-Akhlaq Al-Karimah. Akhlak al-karimah. Akhlakukum ilallah. Akhlakukum ila rasulillah. Akhlakukum ila nas. Akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Rasulullah. Akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak. Ini adalah akhlak atau ibadah yang paling lama. Sebelum menikah kita sudah disuruh berakhlak. Betul. Sebelum kita belajar, kita disuruh supaya punya akhlak. Setelah kita belajar, kita masih dituntut untuk punya akhlak.
launara tuan guru solah ceramah lagu den bedoy akhlak bermi tadah niki pas pasti kurang pas susah diterima ilmunya. Maka akhlak ini menjadi satu pengkajian yang sangat panjang di dalam dunia Islam, termasuk beliau Al-Imam At-Tashul Kubra. Beliau menyampaikan bahwa akhlak manusia itu pangkalnya tiga. Ini saya coba jelaskan, nanti saya berikan apa istilahnya, pengembangan teorinya. Baik, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak manusia itu pangkalnya hanya tiga. Pangkalnya pira ada? Ada telu. Yang pertama adalah dikatakan sebagai quwwatul mudrikah atau quwwatul aql. Manusia diberikan yang namanya energi potensi akal. Ini pangkal daripada akhlak. Hanya yang diberikan catatan oleh para ulama, wa khairu akhlaqin awsatuha, sebagus-bagus akhlak itu yang tengah. Kalau punya kekuatan akal, la ifrat wa la tafrit, terlalu cerdas itu juga berbahaya. Terlalu cerdas, terlalu pintar itu berbahaya. Apa alasannya? Karena dulu pernah ada, sebelum manusia ini dicipta, sudah ada yang namanya Azazil. Siapa Azazil? Azazil ini yang kita kenal sebagai iblis. Dia disebut Azazil karena menjauhnya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'tazilu min rahmatillah. Azazil ini, ibu-ibu, bapak-bapak, oh kalau masalah sembahyang, Azazil ini kalah kita sama dia. Kalah. Azazil itu pernah sujud 7000 tahun. Den pola kan enti. Belum. 7000 tahun dia sujud. Kita sujud 5 menit. Atau sujud lamunara terawih dengan terawih dia. Pelu entan suratan bermi tadan. Oh, lemak ja engkah lekti ja. Menun ya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Aneh Al-Baqarah lain. Astagfirullahalazim. Salah tahu ni terawih ni. Menun tadan ni. Orang hari ini cari yang cepat. Betul? Iblis itu pernah sujud 37.000 tahun. Betah dia sujud. Kalau dibilang pinter, paling pinter. Luar biasa. Ifratun. Berlebihan di dalam pintar. Logikanya terlalu kuat. Maka ketika dia diperintah untuk akhirnya bersujud. Bersujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Takriman, sujud ikram. Sujud sebagai bentuk memuliakan. Bukan sebagai sujud yang sifatnya ibadah. Bukan. Ingin memuliakan. Karena Nabi Adam ini disampaikan di dalam Al-Quran. Wa nafaktu fihi min ruhi. Di dalam tubuhnya Nabi Adam semuanya ini ada entitas Tuhan. Ada energi yang Allah hembuskan langsung dari dirinya bernama ruh. Maka setiap manusia ini punya potensi untuk baik. Yang tidak bisa baik cuma dua, iblis sama dajjal. Selain iblis sama dajjal bisa baik semua. Maka ketika diminta untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih bagus dari Adam ini. Itu jawab pakai akal. Jawaban itu pakai akal. Cerdas. Ya jelas lebih bagus. Dia hidup sudah lebih lama. Dia sujud sudah lebih lama. Dia mengatakan saya lebih bagus daripada
Nabi Adam alaihissalam. Tapi pas enggak ini? Walaupun dia benar secara akal, tapi dia salah secara akhlak. Dia salah secara akhlak. Karena yang namanya akal, yang namanya logika, harus tetap tunduk kepada perintah Allah. Rupanya iblis lupa yang memerintahkan untuk sujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatiannya bukan tentang kepada siapa dia sujud, tetapi siapa yang memberikan perintah. Allah Subhanahu wa taala. Maka berlebihan dalam pintar tidak pas. Akan lebih dekat kepada kesombongan. Tafrit, tidak punya kecerdasan, tidak pintar, juga bahaya. Juga bahaya. Punya suami solah. Suami ini, suami bahasa lomboknya apa? Semamun. Solah semamun, pelinggi. Lalu ia bungul. Hah? Milih menarik? Solah lagu bungul. Bongoh. Nganggur di rumah. Tak ngerti apa-apa. Kalau bahasanya orang Jawa, pelonga-pelongo. Ya? Mau punya suami yang seperti itu, jemaah? Solah lagu ya bongoh. Berbeda dah. Oh, susah. Pasti hidup kita banyak ya susah. Kira-kira sabar enggak sama semamun lambuk bongoh aja. Oh. Mesmata ula baik. Tapi bongoh lalu sida menon ta. Ya. Dakan isolah lagu ya bongoh. Oh, tetap kesabaran kita diuji. Betul. Memang menjadi cobaan juga. Ia lengek, dakaan ia pinter, lagu lengek. Nah, cobaan juga, betul ya? Susah kita mengajak dia pergi pernikahan, compang camping, tidak jelas. Tapi ini godaan. Maka yang paling tepat ausa Tuhan. Kekuatan akal itu ada pada kecerdasan yang di tengah. Disebut oleh beliau sebagai al-aqlu bil-hikmah. Akal yang diisi dengan hikmah. Akal yang diisi dengan hikmah. Ini akhlak yang pertama. Di dalam Al-Quran, kemampuan daripada anak manusia, anaknya Nabi Adam AS ini, kemampuan yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah kemampuan qabilun lil ilmi, bisa menerima ilmu. Wa 'allama Adam al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaikati fa qala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Jadi yang disebut pertama kali dari potensi manusia bukan masalah fisiknya, bukan masalah cantik atau gantengnya, bukan masalah kemampuan dia bisa kumpulkan uang materi, bukan. Yang pertama kali disebut sebagai kekuatan manusia yang paling otentik, bahkan tidak dimiliki oleh bangsa selain manusia, itu adalah qabilun lil ilmi. Dia disiapkan oleh Allah untuk bisa menyerap ilmu, bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Dia bisa mempelajari di sekitarnya seperti apa. Inilah Nabi Adam AS. Sehingga beliau dan anak-anak keturunannya ini bisa tetap bertahan di muka bumi ini. Kalau bukan karena ilmu, lama halakan nas kulluhum. Pasti manusia ini sudah hancur dari dulu. Maka ini pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita den bungul. Supaya tidak bodoh. Karena bodoh itu sendiri sudah menyiksa. Orang bodoh itu tersiksa hidupnya. Dia tidak mengerti mau kemana, nanti ada apa, nanti apa yang harus saya siapkan.
Apalagi yang kita akan hadapi itu bernama alamul akhirah, darud diyar, alam akhirat yang tidak ada orang satu pun pernah pergi ke sana. Pun Nabi Muhammad pergi ke sana, beliau hanya bisa menceritakan. Tapi yang pernah tinggal di akhirat itu tidak ada. Betul? Ada yang pernah ke sana? Kalau ada, saya belajar sama dia maksudnya. Lalu nenara nih. Tidak ada yang benar-benar memiliki ilmu tentang akhirat. Hari ini kita tentang akhirat itu masih pada tataran yang dikatakan ilmu yakin. Belum ainul yakin, belum melihat langsung. Belum hakul yakin. Belum ruh dan fisik kita benar-benar hadir di sana, belum. Atau al-yakin, kita pun pernah hadir atau tinggal di sana, tidak ada. Hanya baru sampai ilmu yakin. Itu saja kalau ada hari ini, oh itu mungkin awliya. Itu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sudah menyatu dengan darah dan dagingnya. Sehingga seluruh perilakunya, perbuatannya hanya mengarah kepada akhirat. Susah dia melihat dunia ini. Masya Allah. Ini ilmu. Ini ilmu al-aqlu bil hikmah. Ini menjadi pangkal dari akhlak manusia. Makanya dari situlah akhirnya bagaimana agama ini mengajarkan kita untuk membentuk generasi yang kuat, generasi yang sehat, generasi yang cerdas. Betul ya jemaah? Jangan minum khamer, jangan minum tuak, nanti akalmu rusak. Betul? Yang saya bina di sana, di Jawa, kalau yang ini soleh ini, alhamdulillah. Kalau di Jawa begini semua. Den wah tahu ngaji, den wah tahu sholat. Itu yang kita bina di sana. Sudah begini tuh, terus minum. Ini susah sekali. Agama cahaya Nur Ilahiyah, Nur Muhammad itu masuk ke dalam hatinya sangat susah. Maka ini kita jaga anak-anak kita. Betul, generasi ini jangan sampai mereka itu hidup di dalam minuman keras. Hancur akalnya. Kalau akalnya hancur, begitu juga nanti dia akan turunkan kepada anaknya. Susah cerdas. Kalau sudah cerdas saja sudah tidak punya, lalu mau belajar agama bagaimana? Sementara di dalam agama ini syarat dengan kecerdasan. Kita mau hafal Al-Quran, kurang-kurang cerdas bisa hafal? Bisa. Yang cerdas aja nggak banyak yang nggak hafal. Betul ya Ustaz Adrian ya? Yang cerdas aja banyak nggak hafal. Apalagi sudah nggak cerdas. Sudah nggak cerdas, nggak punya kemauan. Selesai dia. Ya, tutup uangnya. Begitu bahasanya mungkin orang Lombok. Baik, yang kedua. Sudah jam 10.11. Yang kedua adalah quwwatul ammarah. Quwwatul ammarah. Amarah itu adalah energi potensi yang Allah berikan. Kalau dia bisa dididik, dia bisa dibina, dia bisa diberikan pendidikan, maka dia akan menjadi akhlak yang baik. Sama rumusannya, la ifrat wa la tafrit. Amarah itu kalau berlebihan. Amarah itu kalau berlebihan, maka dia akan berubah menjadi monster. Dia akan berubah menjadi raksasa. Dia akan kamathalil hatab, yahriku ahluha, yahriku ahla. Jadi dia akan menjadi kayu bakar yang membakar pemiliknya. Orang kalau tiap hari marah, 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 marah terus, kira-kira yang rugi pertama kali yang dimarahin atau yang marah? Yang marah. Deman, anu umur 50 belum masuk usia 50, wantau stroke menintar. Menuh ngendek. Keseringan marah. Tidak bisa mengontrol diri. Padahal marah ini penting.
Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, "An-nas idza fuqidat minhul ghadab." Manusia itu kalau kehilangan marahnya, "Fadrik annahu bil jununi aula." Orang ini gila. Orang kalau sudah enggak bisa marah lagi, gila. Betul ya? Panjenengan misalnya punya anak cewek. Punya anak cewek. Anen berayaan tuh tahun tuh. Meni, panjenengan sabar, enggak apa-apa. Gila, betul? Gila. Enggak marah lihat anaknya seperti itu. Kehilangan amarahnya. Panjenengan lihat ada kemaksiatan. Santai, tenang. Kiamat masih jauh. Nah, ini gila ini. Tidak ada amarah. Tidak ada yang menjadikan dia itu bergerak. Karena amarah itu kalau dia ada, tidak berlebihan, dia dikendalikan. Matur tampi asih. Terima kasih. Amarah itu kalau bisa dikendalikan, itulah yang dikatakan di dalam Islam sebagai al-qawi. Al-qawi, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa menjatuhkan lawannya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. An-nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jadi, di dalam Islam itu, kalau orang bisa mendidik amarahnya, maka dia akan punya sifat yang mulia yang bernama berani. As-syaja'ah. As-syaja'ah. Berani. Ini penting tidak berani? Penting. Kita mau pergi belajar ke Hadramaut, kita tidak kenal orang-orang sana. Butuh keberanian. Kita mau ceramah di sini. Mau ceramah, walaupun sudah belajar, tapi enggak punya keberanian. Oh, getar tangannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak berani. Ini solawatan, gini ya. Kalau, oh sudah latihan, setahun latihan. Giliran maju enggak punya keberanian. Enggak bisa pukul itu dia punya rebana itu. Gemetaran tangannya, pegang mic begini. Assalamualaikum. Tidak jelas suaranya. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, keberanian. Kalau dia tidak dididik dengan baik, maka manusia akan memiliki sifat yang namanya al-jabban, pengecut. Berarti hilang amarah dari diri. Kemudian yang terakhir itu adalah dikatakan quwwatus syahwah, potensi syahwat. Potensi syahwat. Jadi syahwat itu tidak sepenuhnya buruk. Karena syahwat ini menurut Imam Al-Ghazali harus ada pada manusia. Kalau tidak ada pada manusia syahwat ini, maka kehidupannya akan statis. Tidak ada perubahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini di Jepang itu sekolah SMP, wah tutup selapu. Kebanyakan sekolah SMP hari ini tutup. Bahasanya apa? Resesif. Sekolah SMP tutup, Tuan Guru. Kenapa alasannya? Karena sudah tidak ada anak yang usia SMP. Tidak ada anak SMP. Usia-usia berapa berarti? Usia 11 sampai 15 tahun. Itu hari ini di Jepang tidak ada. Maka sekolah SMP tutup. Karena tidak ada murid, tidak ada siswa. Bukan karena orang tidak mau sekolah. Apa alasannya? Syahwatnya itu ada pada tingkatan tafrit. Tidak ada syahwat. Jabban, pengecut, tidak berani nikah. Orang Jepang itu tidak berani nikah. Ya? Mereka takut punya anak. Kalau orang juring, bilang julun, pinak doang. Menurut anak. Pinak terus, pabrik anak. Betul ya? Di Jepang, punya anak takut. Menikah takut.
akhirnya generasi yang qaridul al-aqrar, generasi itu menurun. Manusia semakin sedikit. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Jadi syahwat ini kalau dikelola dengan baik, maka akan muncul satu sifat yang namanya al-iffah. Iffah, manusia akan menjaga kesuciannya. Nah, ini penting kita catat. Tapi kalau dia terlalu banyak juga tidak baik. Syahwat yang berlebihan pasti manusia hancur. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga karakter ini, ketiga akhlak ini kalau dia dikumpulkan jadi satu, itulah dia disebut sebagai manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna karena dia bisa mengendalikan semua potensi pada dirinya. Yang harus kita catat bersama-sama, ada manusia kalau memiliki akhlak yang baik, maka pasti hidupnya akan bahagia. Karena akhlak yang baik inilah menjadi sumber kebahagiaan. Bahagia itu tidak didapat dari materi. Nah, bahagia itu didapat dari hati yang jernih karena diisi oleh akhlak yang baik. Saya mau cerita terakhir, ada namanya beliau Al-Imam Al-Tustari, seorang ahli tasawuf, juga memiliki tafsir, ya, tafsir At-Tustariyah. Imam Al-Tustari ini, rumahnya beliau itu kalau kita itu kayak di Dayan Gunung itu rumahnya. Di sana kalau Dayan Gunung itu kan ada bukit-bukit, betul ya? Terjal. Rumah beliau itu ada di bawah. Tetangganya itu di atas. Begitu dia. Rumahnya beliau Imam Tustari di bawah. Tetangganya orang Yahudi di atas. Di atas rumahnya orang Yahudi. Rupanya orang Yahudi tadi, tetangganya Imam Tustari ini, kloset bahasa kita toilet. Toilet itu apa bahasa? WC. WC-nya tetangganya ini bocor. Jadi kalau lagi ada orang buang air besar, buang hajat, itu turun ke rumahnya Imam Tustari. Masuk ke rumahnya. Panjenengan kalau punya tetangga kayak gini gimana? Lapor langsung ketua RT ya? Perang, aneh berembi tadah nih. Perang, kompes ampes sembai, menurut gak ya? Imam Tustari, enggak. Karena beliau punya akhlak, beliau punya hati yang jernih, hati yang bahagia. Maka kalau tetangganya buang air, dia cuma dipel, dibersihkan, enggak lapor. Tidak lapor ketua RT, tidak lapor ketua RW, tidak lapor tuan guru, tidak lapor. Tolong tuan guru itu didoakan supaya dia kualat saja. Mana lagi orangnya Yahudi. Imam Tustari tidak melakukan itu semua. Sampai suatu hari, tetangganya yang Yahudi ini datang ke rumahnya Imam Tustari, tuan guru Tustari tadi. Dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Salam, kalau orang Yahudi kasih salam tuh salam. Dan dijawab, waalaikum. Masuk tadi. Sila tuan. Sila tuan guru. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Saya lanjut sedikit, izin tuan guru. Jadi masuklah tetangganya tadi, kemudian dia lagi melihat kalau Imam Tustari lagi membersihkan kotoran yang turun dari rumah. Ditanya Imam Tustari, dari mana kotoran ini? Beliau menjawab, ini dari rumah tetangga saya yang di atas. Rupanya Imam Tustari juga tidak sadar kalau ternyata yang datang ini adalah tetangganya yang di atas, orang Yahudi terus. Ditanya Imam Tustari,
berapa lama pelinggih itu ngepel-ngepel kayak gini. Beliau bilang, semenjak rumah itu dibangun. Lama ya? Ndak lapor. Ini kuwatul akhlak. Dari kekuatan akhlak ini, pada saat itu juga orang Yahudi ini dapat hidayah. Dia langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Ini namanya kekuatan akhlak, quwwatul akhlak. Ini yang harus kita miliki hari ini supaya akhirnya dakwah Islam ini bisa diterima. Orang bisa ceramah aja tapi tidak punya akhlak, susah dia. Susah akan diterima. Begitu ya? Ibu-ibu, bapak-bapak suruh anaknya sholat, tapi pelinggih tidak sembahyang sendiri. Aneh kan, sembahyang dulu. Bapaknya main TikTok, lihat sinetron. Kira-kira anaknya mau sembahyang apa enggak? Enggak bisa. Padahal itu belum berbicara pada tataran akhlak. Itu hanya baru berbicara tentang masalah keteladanan. Akhlak itu a'la. Saya bilang tadi di awal, ibadah yang paling lama itu adalah akhlak. Kita itu menikah, tidak menikah, jomblo atau sudah punya pasangan, kita tuan guru atau kita orang biasa, tetap harus punya akhlak. Betul ya? Betul. Maka akhlak inilah yang akhirnya kita usahakan. Dan tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru Fihir, bahwa puasa itu mendidik manusia menjadi insan-insan yang bertakwa. Setelah puasa pun dia harus melakukan halal bihalal. Ada istihlal. Dia meminta kehalalan dari saudaranya. Ya, halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di Hadramaut tidak ada halal bihalal. Karena di Hadramaut orang punya salah, dia sadar dia harus minta maaf. Orang Indonesia enggak. Justru kalau punya salah, dia yang merasa lebih benar. Ya. Sekarang itu orang yang ngutang itu lebih berani daripada orang yang diutangi. Betul tidak? Betul. Maka di founding father, pendiri bangsa ini mengajarkan kita tentang filosofis halal bihalal. Yang minta maaf itu tidak harus yang salah. Yang minta maaf itu tidak harus ya salah. Terkadang kita ini yang tidak punya salah, justru memberikan maaf lebih dahulu. Itu filosofis halal bihalal. Filosofis halal. Apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu gengsi minta maaf sengaja, atau mungkin dia itu benar-benar salah. Maka dibuat satu acara di mana di sana orang yang bersalah pun dia bilang, tolong maafkan saya. Ini filosofinya dalam. Filosofisnya ada dalam. Tidak hanya meminta kehalalan karena dia salah. Enggak. Dia enggak salah. Dia kasih. Dia minta maaf. Dia tidak. Dia yang minta maaf. Itu halal bihalal. Ini yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Dan mudah-mudahan kita di sini seluruhnya diberkahi oleh Allah SWT. Saya berdoa, mudah-mudahan Juring, khususnya desa Juring ya, desa Juring ini diberkahi, dijaga, lingkungan ini dijaga oleh Allah SWT. Selalu ada generasi-generasi yang terus melanjutkan perjuangan para tuan guru kita semuanya. Selalu ada generasi yang senantiasa punya kesiapan untuk terus mengemban tugas yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Selalu ada generasi yang dari masa ke masa senantiasa punya kesungguhan untuk dia berjuang bagi agamanya, negaranya, saudara-saudaranya ini, malan wa nafsan wa ruhan, harta jiwa dikerahkan seluruhnya. Mudah-mudahan ini tidak ada lain adalah dari berkah kita ngaji ini seluruhnya. Berkah kita nyambung sama Rasulullah, berkah kita nyambung sama ulama-ulama kita semuanya. Amin Allahumma. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya mungkin terlalu lancang untuk menyampaikan di sini
pelingih-pelingih mungkin belum terlalu kenal sama saya. Ini kanak hai ini, ya, nah. Kan begitu ya? Ayah saya orang sini, tapi tidak pernah di sini. Itu. Bapak itu, kalau orang sini sebutnya itu Muhammad Dambut. Itu bapak saya. Ya. Muhammad Dambut itu bapak saya. Gitu. Tapi tidak tahu, Dambut itu julukan ya? Julukan, bukan? Itu. Jadi masih tiang niki, masih orang Lombok. Cuman mungkin sudah, apa istilahnya, sedikit dipoles sama orang Jawa. Ya? Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi, kita bisa jumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih berkah. Amin Allahumma. Amin. Fa'akhiru kalamina anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.